Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan pada hari ini seperti biasanya ya Saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Tritorornya Mas Kalong yang menceritakan uh, nyasar di alam goib ya. Jadi cerita ini berdasarkan keterangan dari narasumber yang didapatkan oleh Mas Kalong. Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pengalaman mistis ketika bepergian ke tempat wisata, pulangnya malah nyasar masuk ke alam goib. Untungnya, hanya sebentar. Ini adalah pengalaman narasumber ketika melakukan perjalanan wisata ke Dieng bersama beberapa temannya. Kebetulan, waktu mereka sampai di sana itu udah maghrib, dan itu membuat mereka semua mengalami kejadian yang menyeramkan. Namanya Poppy, bukan nama sebenarnya. Cerita ini sebenarnya bukan pertama kalinya saya dengar. Banyak sekali pengalaman yang dialami orang lain mirip seperti Poppy. Namun, karena merasa tertarik, akhirnya saya mutusin buat dengerin lebih dalam lagi cerita dari Poppy yang memang ia akui sendiri. Kurang lengkap kalau mendengar dari sudut pandangnya saja. Maka dari itu dengan bantuannya Poppy menceritakan semua alurnya setelah mendapatkan persetujuan dari yang lain. Cerita ini tidak terlalu panjang jadi saya harap kalian semua membacanya dan bisa terhibur. Oke. Jawa Tengah pertengahan tahun 2021. Poppy adalah salah satu karyawan di sebuah perkantoran di Semarang. Awalnya, Poppy dan beberapa temannya memiliki ide untuk liburan ke Dieng. Karena banyak dari teman-teman Poppy yang belum pernah berlibur ke tempat itu. Rencana berangkat hari Sabtu jam 6 pagi. Tempat berkumpulnya di sebuah mes perempuan yang letaknya di dalam perumahan elit di daerah sana Ya bisa dikatakan dan dipastikan Namanya juga di Indonesia ya Jam ngaret pun terjadi Dan akhirnya mereka berangkat sekitar jam 8 pagi setelah molor 2 jam mereka berangkat menggunakan satu mobil dan sisanya naik motor berboncengan Popi memilih untuk berboncengan dengan temannya Dengan posisi jalan di belakang mobil dan diikuti oleh tiga motor lainnya Rute yang mereka pilih adalah Bandungan, Temanggung, dan Wonosobo Sekitar jam 11 siang mereka sampai di daerah Parakan, Temanggung mereka berhenti sejenak karena salah satu motor ada yang banyak bocor. Mereka berhenti di minimarket untuk istirahat sambil membeli makanan. Tak lama setelah urusan motor dan perut selesai, mereka kemudian melanjutkan perjalanan karena menur menurut Poppy, mereka sudah terlalu kesiangan waktu itu. Namun ketika mereka mau melanjutkan perjalanan lagi, mobil yang ditumpangi temannya itu tidak bisa di starter. Dan setelah dicek ternyata masalahnya di aki. Untungnya di sebelah minimarket ada bengkel servis aki. Patungan aja deh buat beli aki baru daripada nunggu servis kelamaan nanti Ucap Popi kepada semua teman-temannya. Mereka pun setuju dengan saran dari Popi dan segera mengeluarkan beberapa lembar uang untuk dibelikan Aki baru. Ya wajar kalau mobilnya rewel. Yang punya mobil aja orangnya jorok. Tuh lihat, dalamnya isinya sampah semua. Kata salah satu teman Popi. Dua kejadian sudah mengawali perjalanan mereka. Apakah mereka akan tetap lanjut? Kebanyakan orang-orang yang tidak peka dengan sebuah pertanda mereka akan mengabaikannya, seperti halnya Poppy dan rombongannya itu. Mereka tetap melanjutkan perjalanan ke Dieng dengan mengabaikan dua pertanda barusan. Setelah memutuskan untuk beribadah sholat duhur, Poppy dan yang lainnya kemudian melanjutkan perjalanannya sampai di tempat tujuan. Tapi baru saja mereka melaju, tidak seberapa jauh, tiba-tiba hujan deras turun, kembali mengawali kesialan perjalanan mereka. Sementara Poppy Dwi beserta teman yang mengendarai motor, mereka semua basah kuyup, walaupun mereka udah pakai jas hujan. Sesampainya di perbatasan Temanggung Wonosobo, mereka kembali berhenti sejenak, mengatur nafas dan memastikan kondisi teman-teman yang lain. Popi pun sempat memberitahu teman yang sedang nyetir mobil. Eh. Kalau ke arah Wonosobo, lurus aja ikutin jalan besar. Nggak usah aneh-aneh lewat jalan tembusan atau apalah. Itu ucap Poppy pada temannya yang nyopir mobil. Namun, apa yang sudah Poppy katakan rupanya teman Poppy kurang percaya, dan akhirnya dia pakai Google Map. Tapi bukannya lebih cepat sampai, ya justru mereka nyasar masuk ke dalam pemukiman warga Yang dimana jalan itu adalah jalan buntu Mereka pun akhirnya putar balik dan kembali ke tempat semula di jembatan perbatasan Kondisi saat itu masih diguyur hujan deras sehingga Poppy dan teman-teman yang lain yang lagi bermotoran sampai menggigil kedinginan. Bukan tanpa sebab, karena kondisi di daerah itu sudah termasuk dalam dataran tinggi. Popi sendiri memperkirakan kalau perjalanan yang mereka tempuh sudah hampir dua jam. Mereka harusnya sudah sampai, tapi waktu sudah menunjukkan pukul tiga sore, mereka tak kunjung sampai. Waduh, kok kayak masih jauh gini ya rasanya? kata Popi saat itu. Sudah menjadi hal wajar dan lumrah kalau mereka merasa kesal karena kondisi yang lelah dan kedinginan. Dengan baju kotor dan basah sekalipun. Tapi semangat mereka tetap membara. Tepat pukul 4 sore akhirnya mereka sampai di tempat tujuan, tempat wisata Dieng. Eh Aku mau cari makan dulu, lapar Ucap Poppy pada teman-teman yang lain Yang lain pun setuju dan memutuskan untuk mengganjal perut Walaupun hanya dengan mie instan di warung terdekat Setelah itu, karena sudah terlampau sore Mereka buru-buru ke tempat yang akan mereka tuju Namun sialnya, Sesampainya di sana, rasa kecewa harus mereka dapati. Pasalnya, jam operasional tempat wisata untuk pengunjung sudah ditutup. Tanpa pikir panjang, Poppy dan yang lain yang saat itu masih hafal dengan tempat wisata yang ada di sana menyarankan untuk pergi ke Kawasikidang. Yang lain pun mengiyakan saja. Tepat pukul 5 sore mereka sampai di, di kawah Sekidang Dan ya nggak banyak sih yang mereka lakukan di sana karena mengejar waktu Mereka hanya mengabadikan momen kebersamaan dengan jepret sana jepret sini menggunakan ponsel masing-masing Bersamaan dengan itu kabut tebal mulai turun dan adan maghrib mulai terdengar Hal itu memaksa Poppy dan rombongannya untuk segera keluar dari area kawah. Ya, kalian juga tahu kan pastinya Waktu itu waktu sorup Yaitu waktu pergantian siang dan malam di mana jin dan setan mulai menunjukkan eksistensinya Tapi ternyata mereka lupakan hal itu Saat itu juga mereka melanjutkan perjalanan balik pulang Pop Gantian ya, kamu yang ikut mobil, aku nebek motor. Ucap salah satu teman Popi meminta Popi untuk bergantian tempat. Ibarat kata pucuk dicinta ulam pun tiba. Popi mengiyakan. Aduh, akhirnya bisa senderan. Batin Popi bahagia. Mereka memilih rute yang berbeda dari sebelumnya. Via Bawang Batang kemudian Semarang melalui Pantura. Sebenarnya aku udah ngerasa aneh dan serem sih. Di dalam mobil tuh ribet banget. Biasanya aku juga seribut mereka. Tapi entah kenapa rasanya nggak mood banget buat ngobrol Akhirnya aku yang duduk di kursi belakang cuma diem aja Kata Poppy sambil mengingat-ingat selama perjalanan Teman-teman Poppy bernyanyi ketawa gak jelas Sampai salah satu teman Poppy yang bernyanyi itu Membuka jendela mobil teriak ngajak teman yang lain Yang naik motor itu ikut bernyanyi Hei ayo nyanyi ben seru Teriaknya di samping itu, mereka melewati jalanan yang sepi tanpa penerangan, kecuali dari kendaraan mereka sendiri. Dan parahnya, kabut tebal rupanya mulai turun dan menutupi jarak pandang mereka. Poppy kesal dong, dan mulai memarahi teman-teman yang ribut itu. Sampai Ardian, yang saat itu sedang nyetir pun, memarahi juga karena dia sudah merasakan kalau malam itu ada yang tidak beres. Tapi namanya orang ngeyel ya Orang yang dibu tetap saja tidak mengindahkan peringatan dan melanjutkan teriakannya Ya, seperti itulah teman-temanku saat itu Kata Poppy saat bercerita padaku Selama di perjalanan Poppy benar-benar ngerasa bad mood parah dan kesel banget Hawanya itu kayaknya hih Serem banget deh, Mas. Desis Poppy agak kesal hingga tanpa Tedeng, aling-aling Ardian yang sedang nyetir tiba-tiba menghentikan kendaraannya. Hal itu membuat mereka yang ada di dalam mobil terkejut. "Itu apa, putih-putih?" ucap Ardian sambil nunjuk. Sontak. Popi pun langsung melirik ke arah yang ditunjuk Ardian. Dan, Popi pun benar. Dia melihat ada sosok putih terbang. Tak lama kemudian, satu motor menutupi jalan. "Hei, berhenti dulu sebentar, ini remnya blong." katanya bertepatan dengan itu. Popi ingat betul dengan lokasinya. Posisi mereka ada di daerah bawang Kalian yang tahu pasti ngerti lah daerah ini. Kalau di sini tuh gelap gulita dan hanya ada hutan pinus yang lebat. Jalanannya pun turunan terus. Saat itu mereka berhenti dan memperbaiki motor. Tak lama setelah dirasa sudah beres dan aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Suasana saat itu benar-benar mencekam pokoknya. Firasat Poppy dan beberapa teman yang lain pun yakin bakal ada kejadian lagi, sedangkan dua orang teman Poppy yang entah kesambet apa mereka. Ya, mereka ini justru tidak bisa mengerti situasi yang ada. Mereka terus-terusan bercanda, padahal nggak lucu, loh, Mas," kata Poppy saat bercerita pada saya. Di perjalanan mereka mengalami kejadian aneh lagi Ya, aneh pokoknya Tiba-tiba saja Sepian mobil berkali-kali membuka tutup Sendiri, kayak ceklek-ceklek gitu Dan salah satu teman Poppy yang duduk di depan pun seketika mengejutkan seisi mobil loh, loh, loh. Itu siapa yang ikut duduk di belakang? Ucapnya enteng Iku duduk di belakang Batin Poppy Saat itu jelas-jelas Poppy tidak melihat apa-apa Yang dimaksud oleh Vio Poppy yakin kalau yang duduk di belakang itu hanya Poppy Dan satu temannya Mereka masih mencoba berpikir positif thinking waktu itu Padahal serem banget Sampai akhirnya mereka sampai di SPBU Bawang Mereka berhenti dan mampir untuk sholat maghrib sekalian istirahat Poppy dan yang lainnya mencoba mengecek semua teman-temannya Berharap tidak ada yang tertinggal Duh, kok kurang satu motor? Celetuk Poppy Oh iya, si Rista sama Dwi mana ya? Southview. Mereka benar-benar tidak tahu kemana Rista dan Dwi berada. Seingat Poppy, mereka berdua selama perjalanan masih berada di belakang mobil. Tapi setelah mereka berhenti di SPBU, ternyata mereka terpisah. Tanpa perintah, Poppy dan yang lainnya menghubungi ponsel Rista dan Dwi. Bersyukurnya, Rista dan Dwi segera merespon dan mengirim lokasi tempat mereka tersesat Nah, betapa terkejutnya Poppy dan yang lain Kalau ternyata lokasi atau posisi Rista dan Dwi sudah berada di daerah Limpung Widih, aneh banget deh Jaraknya kan jauh banget Mana mungkin bisa sampai di sana Bahkan belum ada 15 menitan loh Kata Poppy mulai panik Waduh Ini sih kayaknya gak wajar Kayaknya ada apa-apa deh Celetuk Ardian yang mulai panik juga Ardian adalah salah satu teman Poppy yang orangnya lebih paham dalam hal mistis Mereka kemudian memutuskan untuk mengikuti lokasi yang dikirim Rista dan Dwi Tapi aneh mereka hanya berputar-putar dan tidak menemukan tempat yang mereka yakini adalah lokasi kedua temannya itu Sementara ciri-ciri lokasi yang disebutkan Rista Itu benar dan mereka tidak menemukannya Pokoknya aneh lah Di samping mereka yang kebingungan Ada beberapa teman popi yang di dalam mobil juga ikut merasa aneh Mereka merasa eh, perkampungan yang mereka lalui ini gelap dan tanpa penerangan. "Kok kayak kampung mati ya?" kata Vio. Dan yang paling menyeramkan ketika melintasi sebuah jembatan, mereka melihat di pinggir jembatan itu ada seseorang berbalut sarung sedang duduk bersebelahan dengan sesajen. Tapi anehnya Poppy dan Ardian tidak melihat hal itu. Tak lama kemudian mereka akhirnya berhenti di kantor kepala desa. Di sana mereka memutuskan untuk mencari secara berbencar, satu mobil dan satu motor. Tapi nihil. Justru mereka itu bertemu dengan seorang bapak-bapak di sebuah rumah tusuk sate yang jalannya buntu. Mas, barusan juga ada dua anak naik motor berhenti di sini. Mereka tak tanya malah kayak orang bingung Nah setelah mendapat informasi dari bapak tersebut Poppy menarik kesimpulan Ternyata kita semua disasarin Akhirnya mereka putar balik ke tempat kumpul dan segera menghubungi Rista dan Dwi kembali Namun setelah mencoba berkali-kali, panggilan hanya memanggil Udah-udah, gak usah panik dulu. Kita tunggu di sini aja, terus kirim lokasi ke WA-nya Rista dan Dwi. Ardian memberi saran sekaligus mencoba mencairkan suasana. Dan anehnya, tak sampai 15 menit, Rista dan Dwi sampai di tempat mereka kumpul. Saat itu juga Rista langsung masuk mobil setelah memuntahkan cairan di dalam mobil, Rista menangis kejer seakan ketakutan, tampak seperti orang linglung. Berkali-kali Rista bilang kalau di belakangnya ada sosok besar yang artinya ada di posisi Poppy sedang duduk di jok belakang. Tanpa berlama-lama, mereka kemudian bergegas pulang sembari menenangkan Rista di dalam mobil. Di sepanjang perjalanan Rista tak henti-hentinya menangis Dia masih sesekali menengok ke belakang Sampai di SPBU sebelum masuk ke alas roban Mereka berhenti dan masih mencoba untuk menenangkan Rista yang masih panik dan nangis Bukannya tenang, Rista justru semakin misteris Seolah-olah dia diganggu oleh sosok di belakangnya Popi pun masih terus mencoba membacakan doa-doa yang ia hafal, tapi setiap Popi membisikkan doa di telinganya. Rista berkali-kali nengok ke belakang sambil menangis, sampai pada lantunan doa yang beberapa kali tubuh Popi mendadak gemetar hebat ketika memeluk Rista. Seperti ada energi lain yang membuat tubuh Popi demikian. Baca istighfar aja sampai susah loh mas Saking gemeternya Poppy Masih berusaha untuk tetap tenang Sambil membaca doa sebisanya Dan karena Poppy merasa nggak kuat Akhirnya Poppy sebentar menjauh dari Rista Aneh Pas aku ngejauh dari Rista Tubuhku malah biasa aja nggak gemeter Rista pun meronta dan teriak kalau mau keluar dari mobil. Tapi, Poppy masih bisa mencegahnya. Karena sudah buntu, Poppy dan yang lain memutuskan untuk membawa Rista ke tempat orang pintar atau praktisi spiritual. Setelah mendapat kabar dari temannya yang ada di daerah Batang, Poppy dan beberapa temannya memilih untuk menunggu di SPBU, sedangkan Ardian, Rista, dan Vio, mereka yang ke tempat orang pintar tersebut. Gak lama, mereka akhirnya kembali, dan Poppy masih tetap di sebelah Rista untuk menenangkan dan membacakan doa untuk Rista, sampai pada keanehan yang berikutnya. Setiap Rista dibisiki doa dia selalu menghindar. Heh, Riz, cepat banyak ucapin istighfar, kata si Vio. Nah, si Rista ini cuma ngangguk-ngangguk. Udah buruan ucapin astagfirullah gitu loh, kata Vio lagi. Allah, Si Rista malah bicara nggak jelas, sambil senyum. Dan kayaknya itu bukan Rista deh pikir popi Setelah dirasa cukup istirahatnya, mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam dan akhirnya perjalanan mereka masih tetap dipersulit, akhirnya salah satu ban motor milik temannya bocor lagi. Eh, kalian pada pulang duluan aja, kasihan Rista. Aku tak Cari tambal ban, habis itu nyusul, kata Ardian, frustasi dan sempat debat panjang. Tiba-tiba, si Rista ini teriak kencang dan membuat seisi dalam mobil terkejut, dan diam. "Gak ada kayak gitu, pokoknya kita berangkat bareng, pulang ya bareng," saud si Rista sambil teriak. "Oke." Okay, Aku pikir dia udah baikan ya, waktu itu jadi kita nurut aja," batin Poppy. Setelah mengalami suasana mencekam itu dan banyak drama, mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Poppy dan yang lainnya kelelahan dan akhirnya tertidur, kecuali teman yang menyopir. Di situ, Rista mulai aneh. Dia mulai manja ke Poppy. Namun, Poppy tak menggubris karena memang kelelahan. Tepat pukul dua dini hari, mereka baru sampai di mes dan lanjut istirahat. Keesokan harinya, di minggu pagi, Poppy mengira kalau semua sudah kembali normal dan ternyata dugaannya salah. Rista berubah seperti semalam. Dia itu orangnya nyablak dan ribut, tapi sekarang dia jadi kalem dan bahasanya halus. Bahkan, dia yang biasanya manggil aku "cuk" malah nyebut nama panggilanku dengan lengkap, dan pokoknya suaranya itu lembut banget gitu, bukan dia deh. Terus, tiba-tiba dia bisikin aku gini: "Popi, orangnya masuk kamar, tidur sama Mbak Yul." Mbak Yul ini teman sekantor mereka. Nah, si Rista ngomong kayak gitu sambil ketawa. Dia kayak cekikan seneng gitu deh. Nah, karena panik banget, ya akhirnya malamnya kita interogasi dia. Ris, kamu lihat orangnya sehari berapa kali? Tanya Poppy. Tiga kali. Di kamarnya Mbak Yul, di atas balkon, sama tadi ngikutin cari makan, jawab Rista dengan entengnya. Nah, setelah itu, Poppy dan Vio saling chat dan lirik-lirikan. Kebetulan mereka sama-sama tidur di atas ranjang, jadi sekamarlah mereka berempat itu dua ranjang tingkat. Sementara para lelaki yang ikut kumpul, mereka mencari. Uh, suatu solusi untuk masalahnya si Rista ini. Nah waktu itu Rista makin aneh, pokoknya aneh banget lah, aneh manja usil. Akhirnya mereka menjaga si Rista ini sampai subuh karena udah tahu ada yang aneh. Mes yang mereka tinggali termasuk tempat yang angker. Dan mereka juga pernah diganggu oleh penunggu yang ada di sana, ditambah lagi dengan aura dari Rista yang semakin mengundang mereka yang lain. Mereka duduk melingkar di depan pintu sambil mengingat-ingat kejadian dan kronologi kemarin malam, tepatnya sebelum kejadian Rista dan Dwi terpisah. Sekarang kita balik sedikit ke alur di mana si Rista dan Dwi tersesat. Malam itu, setelah diguyur hujan, Rista dan Dwi sedang berboncengan, masih mengikuti kendaraan temannya dari belakang. Kebetulan posisi mereka ada di paling belakang, sementara motor yang lainnya sudah nggak terlihat lagi. Mereka berpikir mungkin. Yang lain ada di belakangnya, tapi setelah beberapa puluh meter mereka melaju, tak ada satupun kendaraan yang menyalip dari belakang. Nah, si Rista dan Dwi ini mulai cemas, walaupun mereka bisa mengandalkan Google Map, tapi tak bisa dipungkiri kalau mereka berdua ternyata tidak bisa membaca map. Sampai suatu saat, suatu ketika, ya masih dalam perjalanan mengekor mobil di depannya Tiba-tiba Rista ini mendengar suara orang berteriak Nah sontak Hal itu membuat Rista menoleh dan mencari tahu sumber suaranya Tapi Sekalipun ia tak mendapati ada seseorang di sudut manapun Untuk kedua kalinya Rista mendengar suara teriakan Dan kali ini sumbernya tepat di atas kepalanya Reflek dong si menoleh ke atas Dan apa yang terjadi? Dengan jelas Rista melihat sosok hitam besar Dengan mata merah Sedang melayang di atas kepalanya Si Rista akhirnya teriak kencang Karena mendadak telinganya kesakitan setelah melihat penampakan itu Bahkan Dwi pun yang sedang menyetir mobil Motor ya maksudnya ya Berkali-kali menanyakan kepada Rista apa yang terjadi, tapi Rista justru semakin histeris sampai si Dewi menghentikan motornya dan mencoba untuk menenangkan si Rista. Tanpa sadar, mereka kehilangan kendaraan yang harusnya ada di depan mereka. Nah, mereka panik dong. Akhirnya, mereka mencoba untuk menunggu sebentar, namun... Setelah beberapa saat, mereka menunggu. Tak ada satupun kendaraan yang melintas. Hal itu membuat mereka berdua tambah kalut, hingga tak lama, pesan WA masuk dan isi pesan itu menanyakan posisi Rista dan Dwi. Dan mereka pun segera mengirim lokasinya. Detik menit berlalu, tak ada satupun teman yang menyusul. Mereka kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sampai mereka memasuki sebuah pemukiman, dan mereka berhenti tepat di rumah paling ujung. Di sana, itu Rista melihat ada seorang bapak-bapak, dan Rista pun berinisiatif untuk menanyakan lokasi yang mereka datangi. Namun, baru saja ia turun dari motor dan hendak bertanya satu sapuan angin tiba-tiba menerpa wajahnya. Hal itu membuat Rista limbung dan hampir terjatuh kalau saja Dwi tidak cepat merangkuhnya Mau kemana kamu Riz? Kok malah jalan sendiri kayak orang linglung? Ucap Dwi waktu itu. Keterkejutan tak sampai di situ saja. Si Rista yang saat itu baru sadar tak menyadari kalau apa yang ia lihat beberapa detik yang lalu lenyap tak ada siapapun kecuali mereka berdua hanya ada pemukiman warga yang nampak sepi tanpa penerangan seperti kampung mati nyalinya mulai menciut dan buru-buru segera meninggalkan tempat itu hingga tak beberapa lama kemudian ketika mereka berhasil keluar dan mendapati jalan besar Begitu terkejutnya mereka bahwa mereka kalau ternyata posisinya ada di daerah Limpung. Yang artinya jaraknya lumayan jauh dari posisi Poppy berada. Sempat terkendala sinyal, Rista dan Wi tidak dapat menghubungi yang lain. Namun tak lama beberapa pesan WA masuk berisi lokasi teman-temannya yang berada. Tanpa menunggu lama Rista dan Dwi pun segera meluncur ke tempat yang dituju Kita kemarin tuh nggak lihat kalau kalian belok ke SPBU, jadi aku sama Dwi ya lurus aja ngikutin mobil yang ada di depan. Aku kira itu kalian. Dan nggak tahu kenapa aku tuh denger kayak ada orang teriak-teriak gitu. Terus aku noleh ke atas, Tiba-tiba telingaku sakit banget. Aku nangis di jalan. Kata Rista mulai bercerita, "Nah, iya, sob. Pokoknya aku juga nggak lihat deh kalau kalian belok ke SPBU, dan aku juga kaget kok tiba-tiba si Rista nangis ya. Akhirnya aku berhenti dulu deh." Sambung Dwi membenarkan hingga subuh mereka pun belum juga menemukan titik terang dari semua ini. Akhirnya, para lelaki pulang karena harus bekerja keesokan harinya. Tepat hari itu, Poppy, Vio, Dwi, dan Ardian pergi ke Batang dengan niatan mencari kejanggalan yang membuat Rista dan Dwi kesasar. Tapi anehnya, semua riwayat Sherlock di WA ketika mereka klik tidak muncul di Google Map dan untungnya Ardian masih sedikit hafal jalan Jadi mereka tetap aja meluncur Ketika mereka mengikuti jalan atau reka adegan mereka nampak terkejut karena lokasinya benar-benar berbeda. Terutama si Dwi yang saat itu juga ikut. Anjir, bedo cuk. Kemarin aku lewat sini, jalannya halus banget kayak jalan baru. Siapa yang gak nafsu coba ngebut Terus ini garis jalannya kuning Sumpah Jalannya itu gak ada lubangnya seperti ini Kata si Dwi yang begitu panik Aneh kamu Wi Kan emang jalannya gini Ngarang aja kamu Jawab Popi gak sependapat Sesampainya mereka di SPBU, tempat mereka menunggu yang lain, Dwi kembali terkejut dengan apa yang ia lihat berbeda dari semalam. Waktu itu, aku sama Rista nunggu di tempat keluar SPBU. Sebelahnya Alfamat, terus ada kampung kayak gini. Cuma ada masjid dan gelap banget deh. Aku nungguin, tapi kok yang lewat mobil merah semua ya, nggak ada kendaraan lain. Dwi masih panik karena waktu sudah hampir Maghrib. Mereka langsung menuju ke rumah teman kantor yang kebetulan sedang izin ada keperluan. Akhirnya, rumahnya pelosok dan mereka hanya melewati sawah dan hutan. Sesampainya di sana, baru saja kaki menginjakan tanah pekarangan. Tiba-tiba, salah satu teman Poppy yang saat itu bersama Rista di mes menghubungi Poppy. Pop, cepetan balik! Iki, Rista kumat mana? Pop, cepetan balik! Ini Rista kumat lagi, gitu ya? Tanpa perintah lagi, mereka langsung buru-buru berpamitan dan segera menyusul Rista di mes. Dan ternyata, perjalanan balik mereka kurang mulus. Mereka terlalu baik dan tidak untuk diganggu oleh penunggu jalan maksudnya itu tidak diganggu oleh penunggu gitu ya Keempatnya jelas-jelas melihat ada penampakan aneh Yaitu ada seorang yang sedang menaiki motor keluar kawasan, keluaran lawas Oh sepeda motor keluaran lama itu maksudnya Jika diperhatikan lagi di tahun sekarang mungkin sudah nggak ada ya Pokoknya sosok itu sering menampakkan dirinya mereka pasrah dan harap-harap cemas setelah menempuh perjalanan yang tak seberapa lama, sampailah mereka di jalan raya, dan ternyata itu adalah jalur truk alas. Roban, sesampainya di mes, mereka memutuskan untuk mengumpulkan semua rombongan yang kemarin ikut di Dieng. Tujuannya ya untuk membahas jalan keluar, dan mereka akhirnya sepakat bermalam di mes sementara. Karena kebetulan besoknya tanggal merah, mereka tidur di ruang tamu le lesean. Nah, si Rista ini masih sama. Dia bukan Rista. Pokoknya suasana di mes waktu itu nggak enak lah. Ditambah penghuni mes yang makin eksis ya. Pokok ada intinya itu ada penunggu lain dari luar juga ada penunggu lain dari dalam itu. Setelahnya mereka sepakat untuk membawa Rista pulang ke rumahnya. Nah waktu itu tanggal 1 Tepat hari ulang tahunku pokoknya Pokoknya ya capek lah tertekan kata Poppy ya waktu cerita Dengan banyak pertimbangan dan diskusi mereka semua sepakat untuk membawa Rista ini pulang ke rumah saja Dengan harapan mungkin orang tuanya bisa membantu tahu dan mencari akar permasalahannya mereka berenam, Poppy, Ardian, Vio, Dwi, Rista, dan Kusuma pergi ke rumah Rista tengah malam. Di mobil, si Rista ini nggak mau berhenti nangis. Dia nggak mau diajak pulang pokoknya. Rista yakin kalau dia itu sehat. Nah, akhirnya Poppy ngejelasin perlahan. Ris, kita nggak mungkin kayak gini kalau tingkahmu normal, tapi kamu itu beda, di postingan IG mu kamu itu kita lihat auramu pokoknya beda deh senyumnya beda bahasanya beda kayak bukan kamu tapi kamu nggak sadar kan kamu kelihatan benci banget sama Ardian terus manja ke aku pokoknya itu bukan kamu banget deh kata si Poppy sedikit menjelaskan kalian jahat Rista itu sehat kenapa harus dipulangin? Besok kan kerja. Kata Rista sambil merengek. Kita itu nggak jahat. Justru sayang sama kamu. Makanya kita bantu kamu ini supaya bisa kembali ke diri kamu. Jujur aja kita udah nggak kuat ngelindungin kamu. Jadi kita balikin ke orang tua aja barangkali bisa bantu. Kata Ardian ikut ngejelasin. Nah, sesampainya di rumah Rista, mereka langsung menceritakan semuanya, dan memang orang tua Rista sudah memiliki firasat tentang anaknya ini. Mereka semua minta maaf karena liburannya malah berakhir seperti ini, dan tak lama, mereka semua berpamitan pulang ketika mereka hendak meninggalkan rumah. Nah, si Rista ini menangis dan marah ke Poppy karena meninggalkannya di rumah. Namun selang dua hari kabar baik menantinya Poppy, Ardian dan yang lain bersyukur karena Rista ini sudah balik normal Sampai sekarang kalau kita bahas soal Rista dia itu kayak nggak percaya dan nganggep kalau diri kalau kita itu bohong gitu Sampai Rista, si Rista ini malu sendiri sama kelakuannya Ah itu bakal jadi kenangan deh Yang tidak terlupakan sih Memang kejadiannya serem dan rumit, tapi dari kejadian itu kita satu tim jadi kompak dan deket kayak keluarga. Ya, semoga kejadian kayak gini nggak terulang lagi deh sama siapapun. Aku juga berharap kalau kalian itu hati-hati ya, kalau jalan-jalan atau liburan ke alam terbuka, terutama kalau menjelang Maghrib. Mending berhenti sejenak, sholat dulu baru jalan. Jangan kayak kita ini. Mungkin kita diganggu itu karena emang turun dari dieng di waktu yang salah gitu ya. Sambung Popi. Ya sekian dulu pengalamanku tahun lalu. Terima kasih sudah mau membaca. Semoga terhibur dan bisa diambil pelajarannya. Selesai. Oke. Okay. Ini saya di-prank ya sama Mas Kalong ini ya. Katanya di awal ceritanya pendek ternyata panjang banget ya. Oke itulah cerita dari Mas Kalong tentang nyasar di alam lain ya. Agak rumit tapi semoga bisa dipahami ya. Kalau saya sih paham-paham aja soalnya yang baca gitu. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat siang dan selamat beristirahat.